kita ada satu telur baru di kandang sebelah. Kita ambil ini guys, karena bebek kita sebelah itu baru 2,5 bulan bertelur, jadi ada yang belum produksi telur guys. Kita bandingkan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak seluruh Indonesia. Oke guys, pagi ini kita sudah berada di kandang bebek petelur kita yang usianya ini sudah hampir 16 bulan guys, ini guys 1 tahun 4 bulan, dan sudah aktif bertelur kurang lebih 11 bulan ini guys. Jadi dari awal bertelur bulan pertama sampai sekarang 10 bulan lebih, hampir 11 bulan bebek kita ini setiap hari produksi telur guys. Kemarin bebek kita ini kita beli dari usia 2 bulan guys. Ini kita lihat bebek kita satu ekor sudah hontok bulu habis ini guys. Tuh, sudah mau tumbuh bulu baru. Tuh, postur badannya sudah mulai menggemuk lagi guys itu. Oke, untuk produksi telur hari ini kita lihat ini sebaran telur, sana juga ada. Jadi mungkin kita kumpulkan dulu nanti baru kita hitung guys. Untuk ukuran telur nih lumayan besar. Kita kumpulkan dulu guys telurnya. Ini telur bebek kita yang sebelah guys ini. Bebek kita yang sebelah ini hampir 80% produksi telur untuk bebek yang sebelah. Oke, ini guys untuk telurnya, kita ada satu telur baru di kandang sebelah. Kita ambil ini guys, karena bebek kita sebelah itu baru 2,5 bulan bertelur, jadi ada yang belum produksi telur guys. Kita bandingkan dengan ini. Kecil sekali guys ini guys. Oke, ini kita kembalikan ke sini. Untuk produksi telur bebek kita yang di kandang ini 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 guys. 24 butir. Sini bebek kita yang betinanya ada 31 ekor guys. 31 ekor 24 berarti hampir mendekati 80% guys untuk produksi yang di sini. Padahal kita lihat tadi bebek kita satu rontok bulu. Yang ini sudah persiapan mau rontok bulu. Ini juga ada sekitar 6 ekor guys yang mau rontok bulu di kandang ini. Tapi alhamdulillah produksi telur masih di angka
hampir mencapai 80%, guys. Jadi bebek kita di sini sudah hampir 11 bulan menghasilkan telur, guys, ini. Alhamdulillah. Oke, guys, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel Karyana Desa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, guys. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.